Oke guys, balik lagi di channel gue Renko. Ya, kali ini kita akan bermain game masih Power Fire Aftermath ya guys ya. Jadi di sini, ois ternyata berbendera negara Singapura ya guys ya. Ada dari Korea Selatan juga. Selamat bergabung di arena pertempuran masih Power Fire Aftermath ya. Oke, mungkin kita tembak dulu. Ah, males banget yang kayak gini gue nih. Aduh, ini mah bisa gue duluan nih kayaknya. Nah, ini dari Rusia ya, kita tembak juga helikopternya. Dia menggunakan Tomahawk kalau salah. Aduh, hancur guys ya. Dia menggunakan tank tempur Tomahawk. Wow, udah ada dari India juga guys. Ada India, ada Korea Selatan ya, yang sepertinya player sungguhannya guys. Ya, oke, selamat bergabung lagi di arena pertempuran Massive Warfare Aftermath ya. Kita akan bertempur melawan para helikopter-helikopter yang mumpuni ya sepertinya guys ya. Helikopter-helikopter yang mumpuni ini kira-kira bisa nggak buat mengimbangi apa? Nah, ini nih dari ini kalau nggak salah helikopter tier berapa itu guys ya? Helikopter tier aduh guys ya, ini guys, ini kita bantai aja dulu guys ya. Oke, bantai habis. Oh, aduh, dia keburu duluan, kabur ya guys ya. Sekarang gua udah ada di posisi pertama, tapi mana lawannya tak terlihat nampaknya guys ya. Tak terlihat. Oke, ini ada nah, sebelah sana ada India, guys. Kita berhadapan langsung dengan India. Ini pemain dari India, oke, guys. Nah, oke, mantap. Mantap lagi, guys, ya. Mantap terus. Ini dari Korea Selatan, ya, guys, ya. Itu tadi dari Korea Selatan. Ternyata gua hancur dari pemain. Oh, ternyata India juga menggunakan tank Challenger juga, ya, dia. Tank Challenger, oke, Tank Challenger, oke, habis ya, habis. Ini dari Singapura juga ya, lalu ini pemain dari Paraguay ya, kalau nggak salah, tapi itu kayaknya si bot sih ya, bot ya, bot, belakang gua nih siapa? Aduh, ternyata si India lagi ini ya, pemain dari negara India ya, luar biasa guys ya. Oke, kita akan melakukan pertempuran kembali. Oh, ternyata di belakang gue juga ada guys. Ada siapa ini? Wow. Aduh, siapa di sana? Tak terlihat, tak nampak ya. Oke, kita ke depan sana. Kita cari dulu ini guys ya. Cari. Nah, ini kayaknya pemain India. Woi. Guys. Tara. Payback lagi dia, ya kan? Oke, payback lagi dia. Habiskan masmu, kawan, ya. Mantap, ya. Kita habisin aja masnya tuh, guys. Eh, payback lagi, ya. Aduh, dia ternyata sudah muncul kembali dengan cepat, ya, guys, ya. Dia mempertaruhkan beberapa masnya, ya. Berambisi untuk menjadi nomor satu, ya. Oke. Kita tembakin dulu yang ada aja dulu ya. Mantap ya kan. Nah, ini juga Kuf. Wah, ternyata pemain India kesini juga deh. Aduh, parkirnya susah guys, sumpah parkirnya susah. Jadi gua ditembak mati duluan ya, parkirnya susah tadi guys. Nah, ini dia di sini nih, dia ngumpet di sini. Ah, ya kan, payback lagi dia kan. Dia mengorbankan beberapa emasnya buat untuk hidup kembali ya. Hidup dengan cepat. Wih, hidup dengan cepat. Hidup macam apa itu? Ya. Aduh, padahal sedikit lagi itu. Ya kan? Tapi nggak apa-apa lah. Posisi gue dalam posisi pertama ya guys. Ternyata pemain sungguhannya dari satu doang, India doang ya.
Oke, ternyata kita sudah selesai berapa perolehan jumlah kill yang kita peroleh, yaitu 28 kill dengan 1790 dan 6 kali mati. Ya, sementara pemain dari India yaitu 1530 dan 23 kill ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Hidupkan juga tombol loncengnya ya kan, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Renko ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.